Hai all, lagi bersama saya Ananda Mirza Amra. Terima kasih telah mengklik video ini The Car Driving Indonesia Revamp. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu unit mobil Toko Makijang varian LGX tahun 2001, teman-teman. Ya oke, jadi beginilah untuk penampakan 3D model di bagian eksteriornya ya. Kita akan lihat untuk bagian lampu depannya, dia sudah menggunakan lampu 3D, begitu juga dengan lampu sennya juga sudah 3D. Tetapi untuk bagian bawah atau fog lampnya dia masih menggunakan lampu 2 dimensi ya. Dan juga untuk grillnya dia sudah menggunakan model grill yang vertikal ya, atau yang berdiri teman-teman. Nah untuk platnya ini juga sudah menggunakan plat nomor yang berwarna putih. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah di sini untuk velgnya dia itu velg yang ciri khas sekali ya untuk Toyota Kijang LGX ini. Dan juga di bagian spionnya, tempurung spionnya juga dua sudah menggunakan chrome ya. Begitu juga dengan list jendela yang ada di bagian atasnya aja, itu dia sudah terdapat chrome di situ, walaupun dia belum ada talang airnya, tapi itu sudah cukup untuk menggunakan chrome di bagian atas. Begitu juga dengan handle pintunya, dia sudah chrome ya, baik untuk penumpang depan, penumpang belakang, dan juga untuk bagian sopir ya pastinya ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari mobil ini teman-teman. Nah di sini untuk bagian belakangnya dia sudah menggunakan spoiler yang ada di atas itu, dan juga ada wipernya tentu aja. Dan di situ juga terdapat list chrome, bukan list sih, chrome di bagian tempat plat nomornya ya, di bagian atasnya. Dan disitu juga bisa kita lihat ada emblem Kijang dan juga emblem untuk variannya, yaitu emblem LGX. Untuk fontnya dia udah benar-benar mirip ya untuk yang Kijang LGX ini. Begitu juga untuk lampu belakangnya, dia masih menggunakan lampu yang modelnya 2 dimensi teman-teman, jadi belum 3D ya. Jadi untuk lampu 3D nya dia masih ada di lampu bagian depan aja. Begitu juga dengan lampu sennya yang ada di bagian depan. Nah oke, untuk bagian atasnya dia masih polos saja ya, nggak ada apa-apa. Jadi dia hanya polos, nggak ada berupa sunroof atau berupa roof rack, masih polos. Oke, nah jadi overall untuk bagian eksterior 3D model dari mobil ini ya, itu sudah lumayan oke ketimbang untuk yang versi awal-awal mobil ini hadir di game ya, itu menurut saya tidak proper ya. Kalau yang saat ini sudah benar-benar proper seperti di dunia nyatanya teman-teman. Jadi untuk modelnya ini sudah perfect lah menurut saya. Walaupun ini mobil tahun tua ya, mobil tahun 2001, tetapi untuk modelnya kalau menurut pribadi saya sendiri ini masih kelihatan nggak ketinggalan zaman lah, atau istilahnya timeless lah. Oke, di pengetesan berikutnya kita akan coba tes akselerasi dari 0 ke 100 nya teman-teman. Tetapi sebelum kita jalan, perlu diingat bahwa ini mobil keluaran tahun 2001, jadi dia belum ada sistem ABS dan juga stability control ya. Bisa kalian lihat di bagian bawah speedometer dia nyala, artinya dia belum terdapat kedua fitur tersebut, fitur ABS dan juga stability control. Dan untuk transmisinya dia ini manual ya, manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Oke. Nah, jadi untuk tes akselerasi kita langsung jalankan. Oke, setelah kita tes akselerasinya, kita akan lihat ini top speednya ada di angka 143 km/jam ya teman-teman. Kita akan coba untuk tes run light conversion dan sini yang ada di BSD. Kita coba dari lajur paling lambat. Oke, ternyata dia bisa ya, dia masih sangat bisa, bahkan setelah terbalik dia masih dapat di lajur yang paling kanan atau lajur cepat. Oke, kita lanjut. Pengetesan yang selanjutnya kita akan coba untuk masukin mobil ini di jalur yang bertanah ya teman-teman, alias kita akan coba untuk off-road, tapi off-roadnya off-road ringan ya, karena mengingat mobil ini jenisnya mobil MPV, bukan mobil SUV atau mobil double cabin dan semacamnya itu ya. Jadi kita akan coba untuk tes off-road yang ringan ya, jadi hanya melewati seperti ini, apakah dia nyangkut atau enggak, tapi harus dengan ground clearance yang tidak terlalu pendek, harusnya aman sih, nggak nyangkut ya.
Oke, kita lihat aja sampai di setelah tanjakan yang ada di depan itu. Oke, jauh ini masih aman. Ngomong-ngomong, ini gak ada knalpotnya ya? Belum ada model knalpotnya, teman-teman. Mobil ini. Oke, kita pakai gigi 2. Oke, masih bisa ya. Oke, pakai gigi 3. Oke, masih bisa. Ya, masih bisa ternyata. Tapi ya itu, karena mobil ini manual, jadi teman-teman harus main gigi ya. Jadi gigi 3, 4, 3, 4. Mungkin kalau dia udah bener-bener mau berhenti, masukin gigi 2 aja. Gigi 2 harusnya udah bisa sih, karena tanjakannya tidak terlalu curam ya, tidak terlalu terjal. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes tanjakan yang ada di villa ya, ini di puncak. Oke, kita langsung aja. Oke, dia bisa nanjak. Coba kita akan berhenti di tengah-tengah sini, semisal. Oke, kita gas. Oh iya, ternyata dia masih bisa jalan ya. Kita masukin gigi 2, masih bisa ternyata. Ya, gigi 2 lah, kita pakai gigi 2, masih bisa nanjak. Iya, sekarang kita langsung aja tes untuk off-road yang ada di puncak ini, teman-teman. Dari dekat villa mewah. Apakah bisa off-road di sini? Oke, masuk gigi 1. Oke, ternyata nyangkut ya. Ya, bisa jalan, teman-teman. Coba kita mundur. Oke, mundur sih bisa ya. Coba kita jalan lagi, mungkin pakai gigi 1 aja. Ya, tetap bisa. Jadi kesimpulannya tidak bisa untuk melibas jalan batu ini ya, jalan tanah atau bebatuan yang ada di dekat puncak ini. Dekat villa maksudnya. Ada di puncak. Oke, sekarang kita berada di dealer mobil ini ya. Jadi mobil ini tuh bisa dibeli di dealer mobil retro di Kota Bandung, teman-teman. Oke, langsung aja kita cek di sini untuk mobilnya. Oke, ini lebih gampang mungkin kita gini ya. Oke, kita scroll. Dia harganya kalau nggak salah di angka 70-an atau 80 ya. Ya, ini dia 80, hampir kelewat. Dia dipatok di harga 87.500.000. Nah, jadi seperti biasa di sini ada mesinnya 1200 cc, kemudian dia bisa memuat sampai 6 penumpang ya, nggak pakai gamepad satu aja. Dan di sini kita dikasih pilihan 8 warna dari dealershipnya, tetapi karena warnanya ini basic ya teman, jadi saya akan kasih untuk warna yang cocok digunakan di mobil ini. Ini dia untuk hex color list modenya. Oke, kita sudah berada di penghujung video, jadi cukup sekian untuk review saya mengenai Performa Kijang varian LGX tahun 2001 ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.